ada pembelajaran jarak jauh, pembelajaran luring, dan sebagainya. Kemudian tujuan. Ingat tadi tujuannya tinggal ambil dari mana? Dari tujuan ambil dari mana? Dari CP. Tujuan ambil dari mana? CP. Tujuan pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, keempat. Kan kalau Bapak Ibu satu kali pertemuan selesai kok loh, ini bisa loh diurai seperti ini. Ya kan bisa jadi sampai 6 bulan. Loh nanti kepotong libur, ada libur ini, libur itu. Ya. Tapi ini sampai aktivitas ke-13. Nah, di aktivitas ke-12 anak-anak kita disuruh boleh ya. Ini boleh anak-anaknya membuat makanan di rumah, divideokan, terus dia presentasikan. Habis itu pada saat pameran dirayakan dia bisa jual. Pasti yang beli orang tuanya juga. Ya. Ini untuk ya, Bapak Ibu, akhir rapor. Ini Bapak Ibu, ya. Bisa juga itu anak. Jadi ini semuanya yang saya ambil dari sekolah saya. Ini ya, lagi-lagi. Identitasnya. Ingat Bapak Ibu, rapor proyek hanya diberikan one time. Satu kali dalam satu tahun dikasih di bulan Juni. Kami Desember.